Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hamid Simpati ya. Ikuti terus perjalanan saya. Ini saya lagi berada di depan kantor bupati. Oke, nah. Ini kantor bupati. Itu burung Garuda dari Jakarta itu pindah sudah ke Penajam ini. Jadi calon-calon ibu kota ini depan kantor bupati ini, burung Garuda sudah pindah ke Penajam. Nah, kantor bupati. Oke ya. Mau calon ibu kota. Ibu kota negara Penajam Pasir Utara. Burung Garudanya sudah pindah ke tengah. Kantor bupati. Kantor bupati. Ini taman depan. Ada satu jalan. Kantor bupati, kantor catatan sipil ini, satu ini lagi kantor DPR, gedung DPR ya. Ini jalannya akses jalanan berbangun, masih dalam tahap pekerjaan jalanan, taman-taman pun pekerjaan. Ini kantor DPR ya. DPR ini nah ini antri bensin di Penajam ini, aduh. Kenapa antri bensin ini? Padahal Kalimantan ini gudangnya bensin, gudangnya solar. Kenapa aku bisa antri di sini? Inilah wajah-wajah Penajam, wajah-wajah calon ibu kota. Inilah. Oke. Kita sambil jalan. Ini gedung paripurna DPR. Gedung paripurna DPR. Ini teman-teman kalau memang agak gelap, ini siang saya posting ini, siang. Sekitar jam 2 siang nih saya posting ini, panas wajar. Suasananya panas. Nah, ini kantor Kuramil atau Kodim ini. Kantor Kodim. Nah, ini kantor Kodim. Inilah wajah-wajah Penajam calon ibu kota negara. Ini gedung Mahkamah Negeri. Mahkamah Negeri. Ini Penajam masih dalam perbaikan. Jalanan masih diperbaiki terus, ditimbun terus, belum selesai-selesai. Udah berapa tahun jalanan begini terus. Nah, inilah biar teman-teman tahu semuanya. Inilah calon ibu kota negara Penajam Pasir Utara. Akses jalanan lumayan, dan tak terlalu bagus ya. Masih dalam pekerjaan perbaikan. Nah, ini Gerbang Madani. Ini kantor Polres Penajam. Kantor Polres Penajam. Jauh itu. Ini tuh, saya sambil jalan ini teman-teman. Inilah calon ibu kota negara. Nah, ini Masjid Raya atau Islamik Penajam Pasir Utara ya. Cukup bagus, cukup lumayan. Islamik Penajam. Nah, ini Islamiknya.
Masjid Raya, Masjid Penajam, masjid nomor 1 di Penajam Islamik. Jadi di bawahnya itu ditemuin kurma-kurma oleh bupati kita. Oke, teman-teman, ya. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Jangan lupa dipencet subscribe-nya, ya, tombol jempolnya jangan lupa. Hamid Simpati. Oke, assalamualaikum.